Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi dan kali ini kita akan kembali memainkan game Evil Existence. Nah, jadi di episode kemarin itu kita sudah memasuki sebuah bunker teman-teman, dan bunkernya itu terbakar dan kita harus melarikan diri, dan di ujungnya itu kita melihat banyak sekali mayat yang sudah mati dalam keadaan terkandang digantung kayak di zaman-zaman tempo dulu gitu teman-teman ya. Nah, jadi kemarin itu kita sempat mengalahkan saudari yang si cowok itu teman-teman ya. Saudara ya, iya benar saudari teman-teman ya. Dan kita itu berhasil menembaknya ya, dengan membunuhnya itu dengan memakai pistol teman-teman ya. So, jadi mungkin kita akan langsung saja load game teman-teman tanpa berbanyak bacot ria lagi teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah ada di gameplaynya, di game In Evil Existence teman-teman ya. Susah sekali menyebutkannya teman-teman ya. Jadi di sini rumahku itu jadi lagi sedikit ramai teman-teman, jadi sorry kalau ada suara-suara yang bocor-bocor teman-teman ya. Oke. So, langsung saja kita mainkan teman-teman ya. Nah, ini kemarin ada mayat banyak sekali. Aduh, sebentar teman-teman, Discord aku lupa matiin sebentar ya. Nah, Discordnya udah aku matiin, dan ini kemarin kita buka tuh tidak ada apa-apa teman-teman. Sepertinya kita, aduh, kok nggak bisa kesini? Nah, beneran nggak bisa teman-teman? Nggak bisa dong. Kita harus benar-benar lewat di sini loh. Lihat tuh teman-teman ya, dikerumunin sama lalat-lalat lah itu. Oke, coba kita buka. Siapa-siapa ada hadiah teman-teman ya? Piring cantik ya. Oke, tidak ada apa-apa. Oh, ada apa nih? Wah! Apa tuh? Find a way to remove this bee from their nest. Oh, jadi kita harus cari sesuatu biar lebahnya itu pergi, teman-teman ya. Oke lah. Apa ini? Aha, they will be handy tool if you can like it. Ah. Tapi sebentar, apinya di mana, teman-teman? Kita tidak mempunyai korek satupun, teman-teman. Ataukah ambil api yang kebakar tadi teman-teman. Oke, kita coba ya. Aku ambil dulu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita coba. Soalnya hanya di sini teman-teman sumber api teman-teman ya. Tidak ada lagi teman-teman ya. Mari kita tes dulu. Oh, bisa teman-teman. Oke. Basah nggak nih? Dan bilang kita harus cariin lagi dah. Nah, akhirnya sampai teman-teman. Nah, aduh. Oke. Nah, mari kita bakar sarangnya tadi, teman-teman. Oke, gimana nih bakarnya nih? Oh, gini, diasepin gini. Tuh, digituin. Oh, iya, teman-teman, hilang. Hilang enggak tuh? Ah, benar. Use the honey heal your health. Langsung nambah teman-teman darah kita dengan memakan apa namanya madu teman-teman ya. Nice sekali. Langsung saja kita ke sini. Ada jalan keluar. Wah. Kuburan siapa yang mereka gali teman-teman? Gak bisa loh. Hei! Mari kau kerang. Oke, coba kita cek ke bawah. Mungkin kita harus cari kunci kah? Aha, ada tuas. Oke. Membuka yang tadi atau gimana teman-teman? Mari kita tengok. Wah, udah hilang ya. Sudah hilang teman-teman. Cepat juga mereka ya, hilang cepat. Aduh. Oh, kukira tadi itu nge-lag teman-teman ya. Ternyata itu tuh apa ya? Kayak nge-pause gitu loh teman-teman ya, karena kita itu berubah map teman-teman ya. Oke, nah kita dari sini teman-teman ya. Dan kita ada di kuburan teman-teman ya. Wow. Let's go. Oh. Siapa itu teman-teman?
ada penampakan. Oh my god, ada penampakan teman-teman. Bentar, yang ini bercahaya teman-teman. Coba kita lihat ke sumber cahaya ini. Apa nih? Sebentar. Was John Martin the father to Ada Hartley, the Hartley mother? Oke, jadi ini John Martin ya, ayah dari Ada Hartley dan ibu dari apa? Hartley mother, ibunya Hartley. Oh, nenek buyut gitu. Ah, tahukah itu kakek dan apa nenek itu teman-teman? I don't know. Oke. Wow. Kuburan orang luar negeri gini ya. Oke, aku lewat-lewat sini dulu teman-teman. Aku takut dah ke tengah. Coba aku lewat pinggir dulu ya. Oke, mari kita tengok-tengok. Oke, tidak ada apa-apa. Oh, mama, apa tuh? Oke. Oh, rayanya nggak serem teman-teman. Rayanya nggak serem. Oh. Dia kayak menunjukkan sesuatu teman. Oh, kayak nun teman-teman ya. Biarawati gitu loh. Oke. Okay. Oh, mari kita buka. Oke. Okay. Bangun. Dia yang bangun teman-teman. Ngagetin aja kerang. Oke, okay, fun key. Oh, mobil fun. Oh. Oh yeah. Waduh, kayaknya lari-larian nih atau gimana nih? Tapi kita oh. Dia kesini teman-teman. Dia kesini. Oh. Apa ini? Oh, bisa senjata? Oh, hancur teman-teman. Oh, hancur gimana tuh? Ataukah cari lagi kah? Ah, oh gitu cara ngalahinnya. Mati kau. Wah, mama. Lari, ma. Lari, ma. Sini kau. Lari, boy. Aha. Sini. Kur. Lari lagi, guys. Oke. Okay. Kill the twin brother. Yes. Sebentar. Kita harus cari salib kayu, teman-teman. Nah, ini kah? Yap. Kur. Yap. Let's go. Cari lagi, guys. Kayaknya di sini tadi ada deh. Di sini tadi ada, teman-teman. Oh my god, guys. Oh my god, game-nya stuck. Oh, enggak. Enggak stuck, teman-teman. Bahaya ini. Bahaya, teman-teman. Oke. Okay. Harus cari dulu nih. Oh, ini nih satu nih. Haha. Oh, come here. Oh, di belakangnya ada satu tuh. Kur. Kayak manggil ayam ya. Rasakan itu kerang. Mana lagi nih, teman-teman? Come on. Saya butuh salib kayu, teman-teman. Come on. Ayo, di mana salibnya? Let's go. Ada tempat keluar kayaknya. Kita harus ngalahin apa? Si twin brother ini dulu, teman-teman. Aha, bukan, teman. Oh, itu tuh. Nah, ini. Ada dua nih. Ayo. Ayo, di mana dia, teman-teman? Ayo lo, di mana dia lo? Guys, oh itu dia teman-teman. Oke, okay, aduh gatel teman-teman. Oke. Okay. Sini kau. Mampus kau. Ini. Ada satu nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Lari lagi. Hold to step into broken. Mati kau. Kayunya patah dan patahan kayunya itu kan tajam teman-temannya, kita tusuk lehernya teman-temannya. Benar-benar finisher yang sangat mantap ya. Jadi kita dapat apa? Fun key dan apa ini? Key card. Oh,
tahu aku. Kayaknya yang di tengah tadi ya. K-card teman-teman ya. Aduh, kayaknya kita akan memasuki sebuah gereja kali teman-teman ya. Nah, ini. Eh, bukan gereja nih kayaknya. Enggak tahu nih apa nih teman-teman. Oke, pakai ini. Pip. Nah, bisa dibuka? Okay. Nah, ini bisa dibuka. Oh, yeah. Oh, ganti map. Okay, dan kita ada di mana ini, teman-teman? Ah, kayaknya gua kenal di tempat. Iya, teman-teman. Ah, ini game Prop and Seek. Siapa tuh? Siapa tuh, guys? Oh, siapa tuh? Kayaknya dia pakai chainsaw. Ya, ini main Prop and Seek, teman-teman. Ya, nanti gua ada video, teman-teman ya. Gua bermain Prop and Seek bersama teman-teman saya, teman-teman ya. Bang Ryu, Bang Egi, dan ada Mr. Cus-Cus, nah, dan lain-lain, teman-teman ya. Pokoknya ditunggu aja videonya. Oke. Membuka ini kah? Zagas Parokoan. Oke. Ya, benar ini mirip banget ini. Prop and Seek ini, teman-teman. Prop and Seek ini asli nih. Oh, ya ampun. Bisa di copy paste gitu ya game-nya ya, map-nya ya. Oh my god. Lagi sebentar. Wow. Oke, dia sebelah sana teman-teman. Nah ini beda nih, nggak kayak gini nih. Nah kita bisa hidup kan. Aduh, gimana nih. Nah, bisa? Oh, nggak bisa, teman-teman. Kayaknya kita harus cari lagi deh tuasnya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ada nih di sudut nih. Oke. Aduh, oke. Satu. Kayaknya masih bisa nggak ya? Atau nggak bisa lagi nih? Oke, kita coba lagi. Oh, masih nggak bisa, teman-teman. Berarti kita membutuhkan satu lagi kayaknya. Oke, semoga saja orang yang bawa chainsaw itu nggak kesini teman-teman ya. Nah, ada teman-teman di sini nih, yay. Oke. Oh, baru hidup nih. Astaga. Oke. Cepet. Tadi balik lagi nanti. Bahaya teman-teman. Tadi balik. ayo cepet. Apakah tamat gamenya? Cepet banget. Oke. Cepet. Gara-gara Raven. Oke. Nah, oke. Pakai ini. Pakai. Aduh. Wow. Kita dapat lagi, teman-teman. Aduh. Suaranya, teman-teman. Gak asik banget. Ya ampun. Suaranya, teman-teman. Ternyata nenek itu masih hidup, teman-teman. Wah, kebangetan tuh nenek ya. Wah, kita diapain tuh? Kayaknya kita diselotip, teman-teman, atau diikat pakai lem ya, lem plastik itu loh. Diapain kita? Tempat baru lagi sepertinya, teman-teman ya. Dikebet teman-teman ya tangan kita ya. Di kursi kayaknya ya. Terus gimana tuh? Lepasinnya? Ya ampun. Terus bisa? Berhasil? Oke, baiklah. Sekarang kita sudah lepas teman-teman dari kursinya itu, luar biasa sekali. Astaga, mama. Ngagetin lo. Astaga. Gimana lagi ini ya? Udah di sekolah, udah kayak di bunker. Terus ada tempat mayat. Aduh, kenapa tuh? Oke, pintunya terbuka teman-teman. Dan di mana ini? Itu kakek teman-teman. Kenapa tuh? Ngapain dia? Aduh, nggak tahu aku. Ngapain dia teman-teman? Tapi dia masih belum sadar dengan keberadaan kita, teman-teman. Sebentar, ini objektifnya belum ada, teman-teman. Oke. Sebentar, kita lihat dulu ini. Kita butuh
kunci ini teman-teman ya, key card. Aha, ada first aid kit tapi darah kita masih penuh teman-teman. Kill the Heartly Father. Kill the Heartly Father. Nah, ada pisau teman-teman. Ayo. Mati kau kakek. Mati kau kakek. Mati kau. Mati kau. Cerot, 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 cerot. Waduh, dua kali kena kita teman-teman. Aduh, kena kita. Mati kau. Mati kau kakek. Gak mati-mati teman-teman. Gila, tebel banget darahnya. Wow, ilmu hebat nih, ilmu kakek ya. Boss fight macam apa nih? Udah hampir muncrat-muncrat dah. Wow, mati kau kakek. Gila. Darah kita teman-teman. Tapi untung aja di sana itu dari ada first aid kit teman-teman ya. Dan Anda lihat ini teman-teman, itu paha apa tuh? Paha daging atau paha manusia teman-teman? Gak tahu apalah ini, astaga tuh kakek. Dia pakai celurit dong. Aduh, kita pakai pisau dapur teman-teman. Oke, coba kita gunakan first aid kitnya. Use. Nah, penuh lagi teman-teman. Mantap sekali, pakai keycard terbuka. Mari kita buka. Aduh, di mana lagi nih teman-teman? Kayaknya ini sebuah pabrik ya. Pabrik ladang jagung atau ladang gandum teman-teman, kayak gitulah kayaknya. Ada rumah teman-teman. Coba kita masuk ke sini dulu, coba kita cek-cek. Kayaknya ini kebun mereka ya, kebun keluarga Hartley nih teman-teman ya. Oke, ada sesuatu, tidak ada teman-teman. Tapi rumahnya itu rapi ya, walaupun tidak apa, walaupun flame tower. Bakar ladang ini kan teman-teman? Biar ada sinyal kali, biar para polisi itu. Oh my god. Oh my god. Ini nenek itu ternyata teman-teman. Oh my god. Astaga. Gak mati-mati dia. Mati kau. Ya. Ada di sini nih satu nih. Oke. Refill dulu teman-teman. Ini juga ada teman-teman. Oke. Nah, refill lagi. Mana tuh nenek? Nenek. Mati kau nih, gua bakar nih. Gak bisa nih, gak bisa reload teman-teman. Budaya botak kali ini teman-teman. Mati kau nih kali ini nih. Mati kau nih. Aduh, astaga. Astaga, deket banget itu. Bahaya guys. Hampir aja kena. Sudah gitu doang. Mati kau ya, gua bakar lu. Astaga, oke, ini apa nih? Tekan E. Ambil senjatanya teman-teman. Baiklah. Nggak bisa ya, lihat sini. Ke sini. Nggak bisa lagi teman-teman. Lihat mana nih jadi? Sana nggak bisa teman-teman, ke rumah itu nggak bisa loh. Ini nih, kita coba lihat. Apa nih? Pakai ini kah? Enak nih pakai ini. Sekarang keluarganya tuh udah mati semua. Dan ini apa ini? Ada handphone. Oke. Apa yang terjadi? Tamat teman-teman. Itu karakter kita tuh, Lisa tuh. Jadi good ending ya gameplaynya ya.
Wah, keren keren keren. Oh. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu untuk di gameplay An Evil Existence teman-temannya, dan kita sudah menamatkannya, dan di endingnya itu kita berhasil selamat teman-temannya dengan menelpon kayak 911 emergency kayak gitu teman-temannya, dan ada polisi dan mungkin menanya-nanyakan kita teman-temannya seputar apa yang terjadi sebenarnya teman-temannya. Dan keluarganya itu, keluarga siapa nama Hartley itu sudah mati teman-teman, sudah tewas semua ya. Yang si ceweknya sudah tewas karena kita tembak, yang si cowoknya itu kita tusuk ya lehernya itu pakai kayu salib patahan ya, patahan kayu salib yang kita pukul ke dia teman-teman ya. Dan si bapaknya kita sudah kalahkan dengan pisau dapur kita teman-teman ya. Dan juga si ibunya ini ternyata teman-teman ya masih hidup ya, neneknya ini ya. Akhirnya dia mati terpanggang teman-teman ya, baguslah ya. Dan untuk game ini lumayan teman-teman ya, lumayan seru, lumayan serem teman-teman ya. Cuman gameplay boss fight-nya aja tuh kurang greget teman-teman ya, kurang menegangkan dan kurang apa ya, bergejolak gitu loh teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di next video. Dadah.